Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Mami Varian Apple. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya mau membuat MPAC penambah berat badan. Ini untuk usia 9 bulan ke atas ya bun. Yuk, kalau bunda mau membuatnya juga, simak videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum lanjut ke video cara membuatnya, yang belum subscribe yuk ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video selanjutnya dari channel ini. Oke, kalau sudah terima kasih ya. Di sini saya ada satu siung bawang merah ya. Bawang merah ini kita cincang kecil seperti ini ya. Jadi bawang merah ini sebagai penambah aroma ya bun. Jadi nanti masakannya lebih wangi, lebih sedap ya. Ada wangi-wangi bawangnya gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada satu siung bawang putih. Bawang putihnya sama, ini kita cincang. Saya menggunakan alat seperti ini ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat ya, Bun. Kalau Bunda mau samaan, boleh dicek di deskripsi box. Di situ ada linknya ya. Tinggal ditekan aja pembeliannya. Nah, ini sudah selesai, cepat kan, Bun? Nah, selanjutnya di sini ada 2 luas cherry wortel. Wortelnya ini kita parut ya. Nah, ini sudah selesai. Wortelnya ini bisa diganti ya sayurannya dengan buncis atau juga brokoli juga bisa ya. Dan selanjutnya di sini saya ada satu potong hati ayam. Ini hati ayamnya sudah saya rebus sebelumnya ya selama 3 menit untuk menghilangkan darah kotornya ya, Bun. Nah, ini hati ayamnya kita potong seperti ini. Hati ayam ini sebagai prohe ya bun, protein hewani. Hati ayam ini banyak sekali manfaatnya bun untuk perkembangan dede bayi. Nah, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita langsung aja ke proses cara membuatnya. Di sini saya akan panaskan 1 sendok makan minyak. Saya pakai canola oil, tapi kalau bunda mau pakai merek lain juga boleh ya, yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kita akan masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya. Nah, kemudian kita tumis bawangnya sampai wangi. Nah, kalau sudah tercium bawangnya, kemudian kita masukkan daun salamnya ini kita robek-robek supaya mengeluarkan wanginya. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar ya. Nah, ini sudah wangi sekali ya bumbunya. Oke, selanjutnya kita masukkan wortel dan hati ayamnya ya. Aduk-aduk sebentar sampai wortelnya layu. Nah, ini sudah layu ya. Kemudian kita masukkan air ya. Ini airnya saya masukkan 350 ml air ya. Tapi disesuaikan saja dengan nasinya ya. Tekstur nasi kita akan beda-beda ya, Bun. Nah, ini selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan nasi. Ini aduk-aduk ya. Supaya tercampur ya, merata. Nah, ini sudah merata ya bun. Selanjutnya ini kita masak dengan api sedang saja ya bun, sampai airnya sedikit menyusut. Ini airnya sudah mendidih ya, dan sudah sedikit menyusut. Selanjutnya kita akan tambahkan 2 sendok makan santan. Ini saya pakai santan instan aja ya. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam ya, untuk menambah gurih dari buburnya. Kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, ini kita masak lagi ya bun, sampai menjadi bubur. Nah, ini airnya sudah menyusut.
Nah, jadi teksturnya itu seperti ini ya, Bun. Wow, ini wangi sekali loh, Bun. Selanjutnya saya akan tambahkan keju. Ini keju bell cup. Keju ini sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayi ya, Bun. Jadi nanti gigi bayinya lebih kuat. Nah, ini kita aduk-aduk aja supaya dia tercampur merata ya. Nah, ini sudah matang, sudah menjadi bubur. Wow, ini enak sekali loh, Bun. Wangi. Nah, ini untuk daun salamnya kita buang saja ya. Oke, selanjutnya kita matikan kompor. Dan buburnya siap kita sajikan. Bunda-bunda semua di rumah harus coba, karena ini buburnya benar-benar enak, Bun. Jadi dedek bayi makannya pasti lahap. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan sedikit minyak evo ya. Minyak evo ini sebagai penambah lemak tambahannya ya. Nah, seperti ini sedikit saja. Oke, karena dibuatnya dengan cinta, kita tambahkan pemanis. Nah, tara, sudah jadi deh bubur hati ayam santan. Bubur ini bagus sekali ya, Bun, untuk menambahkan berat badan si dede bayi. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bahannya juga sangat mudah didapat ya. Oke, untuk bunda-bunda semua yang suka dengan videonya, boleh di like dan di komennya untuk video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sekian dulu, terima kasih ya sudah menonton. Maaf ya kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.